welcome back to Scrider Channel. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu ya. Amin. Nah, seperti biasa kita bakalan review salah satu unit lagi nih. Dan tentunya ini berkaitan dengan helm. Nah, ini dia helmnya. Helm NHK GT 1000. No, dia. Nah, benda apa itu atau aksesoris apa itu? Langsung aja kita lihat nih. Ini dia. Coba tebak ini apa nih, teman-teman? Nah, tentunya kalian udah tahu ya karena kalian udah lihat judulnya di thumbnail video. Nah, ini kita bakalan review dan buat tutorial cara masangin spoiler helm ini ke helmnya langsung nih, teman-teman. Sebelumnya kita review dikit-dikit dulu ya. Check this out. Nah, ini dia unitnya nih, teman-teman. Ini merupakan spoiler yang dikhususkan untuk helm NHK GP 1000. Seperti biasa, kita unplastikin dulu nih. Aduh, mana nih lubangnya? Aneh nggak nemuin. Oh, ini dia. Satu, dua, tiga. Tada! Nah, ini dia unitnya. Dan di sini dia modelnya model akrilik ya, teman-teman. Dan dia warnanya transparan gitu. Nah, kayak gini aja sih, teman-teman. Nggak ada yang detail-detail yang bisa diungkapkan secara mendalam di aksesoris helm ini. Nah, sebelum kita pasang, kita lihat detailnya ya, teman-teman. Di sini ada 3 lubang dan dia modelnya untuk pemasangannya dia menggunakan 3M atau stiker kayak gini. Nah, jadi ntar kita buka 3M-nya, langsung dicolok deh ke helm. Langsung aja kita coba tempelin ini atau masangin ini di helmnya langsung nih, teman-teman. Di sini udah ada helmnya, dan sebelum menempelkan spoiler atau memasangnya, terlebih dahulu kalian lap dulu nih bagian yang bakalan ditempelin dari debu-debu, biar proses perakatannya itu lebih mudah dan lebih tahan lama nih, teman-teman. Ya, dikit-dikit aja sampai debunya hilang lah. Nah, kalau udah bersih, kalian tinggal peletekin nih 3M-nya. Nah, ini kita tinggal kita peletekin ya. Sebelumnya kita pastiin dulu apakah ini cocok atau enggak nih, teman-teman. Ntar sayanya salah beli lagi. Nah, udah pas nih. Kayaknya udah tinggal kita peletekin kayak gini. Nah, ini. Ribet juga kalau nggak ada kuku, cuy. Aduh, kucingnya juga pengen nongol tuh. Nih, nggak pada biji. Sorry ya, guys. Aku tadi kelihatan. Nakal banget. Aduh, pria guys, tadi ada pemandangan yang kurang sedap. Nah, kita tinggal peletekin 3M-nya. Ini ribet juga kalau nggak pakai punya kuku nih, teman-teman. Nah, kelar dah. Sekarang kita tinggal ceplokin kayak gini.
semakin rapat ya teman-teman. Nah, ini kurang rapat nih. Nah, ini ada kelar. Kayaknya ini belum rapet. Nah, rapet nih kayaknya. Ini emang kayak gini aja sih. Udah nggak bisa rapet gitu. Jadi di sini ada agak celahnya dikit atau gapsnya. Nah, dan ini hasilnya nih teman-teman. Tentunya helmnya terlihat makin sporty ya. Nah, kelar dah. Dan ini modelnya model transparan. Kalau kalian pengen yang lebih gelap juga ada kok teman-teman. Terserah kalian pengen yang gelap atau yang transparan kayak gini. Nah, langsung aja yuk kita coba atau melihat gimana sih helm ini kalau digunakan secara langsung dengan menggunakan spoiler ini yang sudah terpasang. Langsung aja kita coba helmnya setelah dipasangi spoiler ini nih teman-teman. Seperti biasa, sebelum kita pakai helm, kita pakai balak kelapa dulu. Oke, langsung aja kita pakai helmnya. Nah, ini dia hasil helm NHK GP 1000 setelah dipasangi spoiler nih teman-teman. Dan untuk tampilannya saat menyamping gini ya teman-teman. Nah, untuk tampilan belakang gini. Mana, keren gak tuh? Dan satu lagi nih, kalau kalian pengen tahu harganya, kalian bisa cek deskripsi di video ini. Video ini nih teman-teman, di deskripsinya udah lengkap, ada toko dan harga dari helm ini. Kalian bisa kontak di nomor yang ada di deskripsi ya teman-teman. Dan saya tekankan, kalau kalian mau nanya harga, jangan di kolom komen, langsung aja chat di WA-nya di deskripsi yang saya cantumkan di video ini nih teman-teman. Nah, untuk tampilannya tentunya kalian menggunakan helm dengan spoiler membuat kalian tentunya lebih keren nih teman-teman. Nah, ini nampak lebih sporty. Dan ada juga yang berpendapat bahwa kalau pakai spoiler katanya berat-beratin helm, padahal menurut saya sih itu nggak ngaruh karena ini beratnya berapa doang. Jadi nggak ngaruh cuy. Yang ada helm ini cuma spoiler ini cuma menambah tingkat kekerenan kalian saat berkendara dengan menggunakan helm kalian nih teman-teman. Nah, tentunya ini lebih keren kan. Oke, mungkin cukup sekian kali ya. Karena udah dibahas semua nih tentang spoiler ini. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, komen di kolom komentar, dan subscribe channel ini. Oke, sekian dari saya. I'll see you in the next video. Mamuke kyo sharingan.